Assalamualaikum, morning everybody. Welcome back again to my channel dengan Rudiansa di sini. Spesial di video kali ini aku akan unboxing salah satu tablet dari Samsung, yaitu tablet Tab S6 Lite. Seperti yang kita tahu di zaman sekarang itu mulai dari kerja, sekolah semuanya serba online. Dan tentu saja kita membutuhkan gadget yang bisa mendukung produktivitas kita. Dan mungkin Samsung tablet S6 Lite ini bisa menjadi solusi atau mungkin rekomendasi untuk kalian. Apa saja fitur yang ditawarkan oleh tablet Samsung S6 Lite ini? Langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung aja dari tampilan depan boxnya, kita bisa langsung melihat tampilan tabnya dari depan ataupun belakang bentuknya seperti apa. Lalu di pinggir kotak ada gambar dari S Pen-nya. Dan di sisi yang lain ada tulisan Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dan di sini saya pilih yang warna Angora Blue. Mungkin cukup untuk tampilan boxnya. Langsung kita buka saja sekarang. Oke, yang pertama ada tabnya yang masih tertutup oleh bahan seperti kain bulu-bulu tipis. Semi transparan, tapi untuk menu utamanya ini kita kesampingkan dulu. Kita lihat ada apa lagi dalam boxnya. Ada kepala charging 15 watt, sudah mendukung fast charging ya. Lalu ada kabel USB 2 Type C. Setelah itu ada S Pen-nya ya, yang berwarna biru, sama kayak tab-nya, dan ada tombol di tengahnya. Terakhir ada manual book dan SIM ejector. Selebihnya kosong ya. Oke, sekarang kita ke menu utamanya. Kita buka dulu dan kita lepaskan hal-hal yang menempel di tabnya. Untuk spesifikasi singkatnya, tab ini mempunyai ukuran layar sebesar 10,4 inch dengan resolusi 1200x2000 pixel. Untuk chipsetnya menggunakan Exynos 9611 octa-core, GPU Mali G72 MP3, RAM 4GB dan storage-nya itu ada dua pilihan, ada 64 atau 128GB. Dan varian yang saya punya ini adalah 128GB. Tersedia juga slot SD card ya. Untuk kamera depan itu 5MP dan untuk kamera belakang 8MP. Ditenagai oleh baterai sebesar 7040 mAh. Oke, untuk bagian belakangnya ada kamera, lalu ada tulisan Samsung di tengah posisinya. Berbahan metal dengan tampilan warna doff ya. Untuk bagian pinggir ada antena, tombol power,
volume, mikrofon, dan ada slot SIM dan SD card di sini. Kita coba buka. Bisa dilihat, sudah support single SIM dan SD card. Jadi bila dirasa memori internalnya tidak cukup, bisa kalian tambah. Cocok buat kalian yang suka ngedit-ngedit, simpan banyak footage-footage video, atau buat yang suka main game juga cocok. Walaupun chipset yang ditawarkan memang bukan chipset yang powerful untuk menjalankan game-game dengan setting tertinggi. Di bagian bawah ada speaker, mikrofon, dan jack 3,5 mili yang mungkin mulai dipangkas di beberapa handphone lain. Lalu di bagian pinggir satunya hanya ada antena saja. Dan terakhir di bagian atas ada speaker, antena, dan port Type-C. Untuk S Pen bisa ditempel di sisi tab-nya, dan untuk daya rekatnya lumayan kuat ya. Sekarang kita coba nyalakan untuk melihat user interface-nya seperti apa. Buat scrolling, buat kalian yang suka bikin artikel atau menggambar, atau mungkin buat kalian yang tanda tangannya selalu dibutuhkan, S Pen ini sangat membantu sekali dalam penggunaannya. Mungkin itu saja video kali ini, untuk reviewnya mungkin di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung video-video menarik berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansa undur diri and bye-bye guys.